Oke guys, jadi hari ini kita bakal mau ke tempat angker guys. Di saat di belakang kita ini ada jalanan angker guys ya. Jalan ini dilewatin guys, cuman jarang sekali guys. Apalagi udah di sore hari, biasanya udah masuk senja seperti kita ini tuh kok kedengaran suara apa? Suara masjid. Dan biasanya jalan ini sepinya tuh ketika tengah hari sama senja sama ini guys, semalaman itu udah nggak ada yang lewat lagi guys ya. Sebenarnya jalan ini menuju akses menuju kampung satunya guys, cuman jaraknya jauh banget guys. Mungkin kalau kita pakai motor itu sekitar 4 kilo ada itu. Ngelewatin sepanjang jalan nih hutan kiri kanannya guys. Jadi kita di sini mau rencana bakal mau main apa? Main petak umpet guys di sini guys, karena bagus banget strategis tempatnya buat kita main petak umpet di tempat angker sesuai request kalian. Kalian request, "Bang, coba main petak umpet di tempat angker, guys." Cuman di sini kita bakal mau nambahin biar lebih seramnya berkesan, guys ya. Karena kita mainnya di sini benar-benar di senja hari, guys ya. Karena di senja hari itu apa dan biasanya dan ya, waktu maghrib. Biasanya waktu maghrib tuh jin-jin yang pada apa? Pada keluaran ya? Iya, pada keluaran. Itu biasanya waktu maghrib itu anak kecil, apalagi anak kecil kayak seusianya Ipin ya? Karena nggak boleh apa, Den? Keluar maghrib tuh bisa kayak kerasukan. Iya, jangan kita keluar kayak jalan-jalan, kita duduk depan rumah aja kita. Maghrib? Iya. Nah ini guys, kita pengen mau melakukan challenge ini buat kita memastikan aja apakah benar. Jadi ini jangan dicontoh ya guys ya, ini cuman buat pembelajaran kalian aja. Kalau kita buat di senja hari ini buat kalian tahu gitu loh guys, betapa seramnya kalau kalian keluar maghrib, apalagi di daerah hutan seperti kita ini. Pasti banyak yang makhluk halus yang tinggal di sini. Tapi konon katanya cerita ini, katanya daerah ini ceritanya dari masyarakat yang seberang sana guys. Ini tempat ini banyak sekali kayak makhluk halusnya guys ya, sering muncul ketika maghrib dan tengah malam itu, pocong biasanya, kuntilanak dan pohon-pohon kayak gini dia muncul guys, orang-orangnya lewat. Dan bahkan sama sekali kita lihat guys sampai sekarang belum ada yang lewat. Dari tadi ada nggak, Bang? Gak ada sama sekali kan? Coba kita menuju ke tengah hutan aja guys. Kita jalan kaki, motor kita tinggal taruh di sana guys. Kita explore dulu guys sebelum kita menuju ke paling angkernya guys nanti guys. Jalan dulu guys, kita penelusurin guys. Ini masih agak terang ya? Ya, masih enak kan? Ini masih enak guys. Belum nih. Nanti kita mulainya agak yang gelap-gelap di sana guys. Soalnya hutannya agak ketutup guys. Jadi langit itu sedikit aja kelihatan. Jadi kayak ketutup ya, Pak. Mantap, Pak. Ini kan masih terbuka nih. Nanti yang kita lewatin tuh tertutup tuh, agak tertutup. Kiri kanannya hutan semua tuh. Kalau ini masih kelihatan tuh, langit semua masih kelihatan. Tapi lumayan sini kalau malam kan? Ini aja lumayan sudah menurut gue. Jangan kan orang mikirnya di sini bakal banyak begal kan? Jangan kan begal mungkin nggak berani loh di sini. Dia mikir paling ya ada sih, cuman kita nggak tahu ya. Kalau aku sih kayaknya nggak berani dia. Orang masyarakat aja kalau mau lewat sini, dia kalau mau ke pasar atau mau belanja ke area kota, dia apa namanya? Tunggu pagi hari dia, pal. Biasanya pal rame-rame biasanya dia. Karena pedalaman guys, ini mau masuk ke pedalaman. Tuh jalannya sepanjang jalan tuh kayak gini aja dia. Ini udah mulai gelap nih kayaknya. Iya, udah mulai gelap sih. Udah setengah tujuh. Jadi kita nanti mungkin kita jalan kaki sampai sana udah gelap banget. Nah ini pas kita guys. Timingnya kita pas guys, pas di senja hari. Sudah mau sampai di ini guys, yang agak seramnya nih guys. Ini kemana nih? Kalau ke sini. Ke kanan. Kayaknya hutan aja sih, Ben. Kayaknya di motor nih. Expert kah? Daerah opal. Ini tambah sempit ya? Nah, jalanannya. Karena yang tadi aku bilang, Pak, tutup dia, Pak. Kayak gini. Kayak mau kayak ke gua. Aduh, parah ini, Bang. Wih, dari ini. Ini sudah mulai gelap. Bisa dimasukin nanti nih. Kalau sampai ke hutan nih. Jam berapa, Pak? 18 itu jam berapa, Su? Ini benar senja, ini kita bukan pagi loh, guys. Ada HP enggak, Pak? 18.32. Ini 18, senja nih, guys. Ini senja, guys. Senja sudah. Nih. Nanti kita pas ajar break dulu, guys. Wah, ini. Yo, tambah. Ya, ini cepet dia cepet. Ini kenapa tuh? Ini tuh. Oh, warna hitam tuh. Kalau berani main ajakan cukup. Wih, kayaknya ngeri juga main ajakan petak umpet, Pal. Karena mitosnya kalau petak umpet kita main senja hari bisa disembunyikan kan? Iya, kita mau lele gombel. Nah, ngerinya tuh nah. Nah, iya dah. Aduh, ini kita mau masuk ke kawasan anu. Ini iya. Udah gelap betul nah. Mayan ya sudah ini. Katanya sih mitosnya, Pal. Orang bilang ada yang pernah ngelihat lewat sini tuh kiri kanannya sebenarnya rumah-rumah, Pal. Orang pernah ngelihat gitu loh. Dia dari sana mau balikan itu sekitar jam 1 malam. Dia ngelihat itu kiri kanan ini rame. Dia aja heran, loh kok
ini kok ada rumah padahal nggak ada itu. Orang lihat ini sebenarnya ini ya, ya lo Den, menurut kamu gimana Den? Ya kan? Ya memang kayak ada apa di sekitar kita ini kayak ada perkampungan. Perkampungan. Tapi ya, bukan perkampungan yang kayak manusia kayak kita ini, tapi ya hal-hal gaib lah. Gaib kan. Oke, yuk kita coba ya. Ini gelap cuy. Gelap tuh Den. Tuh kan. Apa kita mulai start dari atas sini aja kah? Ini kita maju lagi, maju lagi, maju lagi. Opel ajak opel. Jalannya menurun ya? Turunan. Nah, di atas sini kayaknya kok enak. Gila di kirinya, Bang. Gelap betul dah. Tuh, tuh mataharinya cuma di sana, guys. Itu kalau lihat pain. Ya kan? Ini pakai senter aja kelihatan. Iya. Stada di mana kita main nih? Nanti yang kesian nanti yang ini Val yang jaga nih, yang jaga ini, yang jaganya di sini gitu. Dia jaganya nih, siap nanti kita umpil ahum aja ya, siapa yang jaga nanti. Iya. Oke, kita mulai di sini kah? Ayo kita mulai. Opel antara dan Ardan mengusuk menjadi gini, kita nanti biar enaknya pin ada suara anjir, ada suara kayak ada ngomong ya, kayak ada orang ngomong. Eh boy, kayak ada ngomong. Boy ngomong apa? Kayak dia ngomong sih. Kayak dia ngomong. Apa tuh? Iya. Kayak dia ngomong ya? Iya. Apa? Suaranya tuh kayak rame lah. Iya. Kayak ada orang apa? Ini sudah mulai senja, Bang. Kayak ada rumah-rumah orang di sini. Kayak ada, iya, kayak ada yang ngomong. Hilang, hilang dah. Mulai di sini aja, Bang. Ayo. Iya. Jadi kayaknya ngeri. Tapi nanti aku udah ikut lo. Nanti kau pain sama ini yang jadi nanti siapa, misalnya aku yang jaga nanti kau sama aku nanti ya, yang lari nanti bawa kamera juga. Jadi nanti kita lari ke hutan bawa kamera dan yang jaga suara cuy, coba silapin itu Pak Pin, jangan tahu silapin tadi suaranya di kiri. Iya, di kiri. Di kiri sini kan. Iya, suaranya jelas loh kayak ada yang manggil tuh. Enggak, bawa siapa aja Den, jangan kabur Den, kabur belum apa-apa. Belum apa, baru mau mulai main petak umpet sudah ada suara. Belum apa, siapa tahu dia mau ikut. Nah. Ada yang jalan. Kayak ada jalan dari sini. Kayak ada jalan. Ya sudah kita mulai ya. Ayo, ayo mulai yuk. Kita mulai. Bela umpe 4-1 menang. Apa? Aku pirang nih. Bela umpe 4-1 menang. Oh sama. Ah sama. Oh belum. Kan belum, harus ya? Ada yang satu kan. Oh belum, ya. Belum. Bela umpe 4-1 menang. Kayak ini dulu. Setelah umpe 4-1 menang. Belum. Setelah umpe 4-1 menang. Sama. Belum. Setelah umpe 4-1 menang. Ah, nopal. Ini lagi. Nopal. Ajak. Di sini kah? Di sini lah. Nanti sama Pak Indem. Di dalam. Di sini ya. Di tengah sini. Kamu harus gini Pal. Ya kan gini loh. Aku kayaknya jaga paling 5 menit. Udah mudah kali. Ini enak dia curang. Raden minta kasih tahu dia. Udah bisa. Ku hitung sampai 20 aja ya. Ya. Ngomong-ngomong kamera sudah gelap nih. Oh iya, kita udah gelap ya, kita bawa lighting. Lighting bawa. Nanti bawa. Kita biar lebih enak, Pal, kita kan nanti sembunyi sekali bertiga sembarangan, Pal. Kau bisa nemukan kita ya. Ya. Oke. Aku hitung ya. Eh, hadap sana weh. Ya, bisa diapain? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sudah anu ngapain? Kayak sudah kayaknya. Iya kah? Sudah. Anjir, cepatnya hilang. Kemana mereka tadi kan? Boleh kasih tahu cuy. Bah, kasih tahu aja biar cepat bah. Jangan lah. Anjir, gelapnya kayak gini. Aku lo fokus di kamera, nggak tahu aku tadi. Wah bohong, aku nyakan center dulu. Gila, ini aja gelap betul. Di dalam sini kah? Dalam sini kali. Tadi siapa tahu ada orang tuh.
ular ular. Bahaya. Masa bubuannya di bawah sana lah? Cari aja lu. Aku ngiranya, ah ini nanti. Ini kan kayak ada jalan nih. Nah, sini sini Pak ini. Oh, sini nih. Nah, kan kayak di jalan kan. Woi, keluar woi. Jangan diam lah. Woi, keluar woi. Enggak ada. Kasih tahu sudah biar cepat. Anda lihat juga aku tadi. Kemana mereka? Den, dokter Den. Dokter Den. Kita di mana Den? Masuk hutan. Ntar aku ambil actingku yang dalam ini. Dalam kantong tuh bentar. Ntar tunggu sini, tunggu sini. Pin, pin, kenapa kamu? Jang. Ada suara, Cok. Ada suara, Cok. Nah, ada, ada. Rendah. Nah, lihat. Ya, anjir, hutan semua, Cok. Hutan semua, Cok. Kita masuk lagi. Bisa ke dalam, bisa ke dalam, Cok. Hah? Bisa ke dalam. Jangan kita ngumpet sebenarnya ketahuan. Soalnya kita pakai acting. Kanan dan kanan dan. Ini dong, kayaknya ada jalan dong. Piring ada jalan dong. Kalau jalan. Aduh, aku tengah. Cari kayu deh. Ini dengan. Tengah aja gitu. Hmm? Kalau ada apa-apa, kita jangan lari, Pin ya. Kalau lari, bahaya nih, Pin. Oke. Oke? Oke. Woi, ditarik aku. Eh, bentar, bentar. Oh, sangkut. Sebenarnya nanti takut juga sedikit. Hah? Ini. Ayo, Sob. Balik aja, Sob. Hah? Balik aja. Balik mana? Balik mana? Ketahuan kalau kita balik. Enggak, aja acung sebentar. Hah? Acung. Enggak bisa. Bisa lah, lanjut lah. Kiri kayaknya. Weh. Weh, di belakang. Balik aja, Sob. Hah? Balik. Belakang enggak ada orang, Cuk. Siapa balik, tadi? Balik aja, Cuk. Balik aja. Hah? Balik. Belum. Jangan balik-balik. Ini enggak ada orang masalahnya. Kita masuk hutan. Soalnya kita pakai lighting nih, ketahuan nanti. Berarti ya. Hah? Ini. Ini di dalam. Weh. Ini ada. Enggak lurus kayaknya. Masih situ deh. Dari sini. Masih enggak ada? Dari sini. Udah sini, kita dudukkan sini aja. Cuk, sini tahu. Udah, dudukkan sini. Berarti lewat situ tuh. Iya, lewat sini kayaknya. Aduh, coba aneh deh jalannya. Tonton. Pin, belakangku ya ada apa sih, Pin? Kayak ada ngikutin, Cuk. Wah, ada pohon pisang lagi. Nih ada jalan lagi. Fix kayaknya di sini. Ya aku takut di luar. Dalam sini ngapain? Tidak tahu aku. Eh, dengar kah? Apa? Ada suara dalam sini. Binatang gak tuh? Suaranya tuh kayak besar nih. Ini apa, Pen? Kan nama apa ini? Lombok. Cabe kan? Oh, itu. Cabe kan? Lain. Apa itu? Wah, itu. Wah, apa? Jangan dipetik kah airnya? Tuh. Ada suara. Ini itu kalau buban. Bisa jadi. Kiri sini. Wih, ada suara lagi. Ini itu loh. Ah. Ada suara. Paling binatang, Pol. Iya, ini. Dalam sini kah? Lain. Udah mau ngasih tahu nah. Kanan, coba. Ada dua jalan. Ada yang jalan. Apa mereka gitu suara opal kah? Lain kah? Kayak ada yang jalan, Cok. Dan, sampai sini aja, Dan. Kayak ada yang jalan, Cok. Kita stop di sini aja, Bah. Kalau opal pasti ada lightingnya kan? Iya.
Biar aduran, aduran enak aku nih. Aduh, aduran. Takut aduran. Nah, kita ada bawa sandip lagi. Kanan, Den, Den. Den. Kanan kayaknya, Den. Ini semakin dalam. Iya. Semakin dalam, ini suka. Nah, bentar. Ini semakin dalam, udah serius. Aku takutnya lupa jalan pulangan, Den. Den. Den, cepet nih, Den. Soalnya apa? Eh, kita kalau keluar ketahuan masalahnya, Pit. Jadi kita kemana? Udah setengah jalan, udah telanjur basah ini. Iya, Den. Eh, sini-sini lagi masak, Pit. Kita cari jalan lagi. Iya. Tapi ketahuan jalan keluar, Pit. Nggak tahu. Soalnya banyak jalan cabangnya. Iya. Eh sudah kita apa sembunyi di sini aja ya? Ya. Udah sini aja kita ngumpet dah. Ya udah kita duduk. Duduk. Suara. Ya udah kita ngumpet sini aja daripada makin jauh. Kita ngumpet sini aja guys. Wuh, woi keluar deh. Mana nih? Daunnya apa ini? Gak mungkin lah bubuannya di sini. Coba sorot sana, Bang. Senter pun udah tapi ya. Enggak ada. Aduh, mana lagi? Kalau di sini enggak mungkin sudah. Di mana lagi? Kiri kanan. Tuh. Anu hutan-hutan. Oh, ini nih. Nah, sini kayaknya. Apakah di belakang sini? Oke. Di belakang sini enggak ada anjir, enggak ada kan, siapa tahu dia di sini naik kan, terhalang tuh dari sini, dari jalan. Enggak ada sekalinya, enggak ada. Kalau masuk enggak mungkin tulan, enggak percaya aku, tapi bisa jadi sih. Tapi enggak mungkin sampai ke sana. Hutannya aja kayak gini. Aku tahu nih, bubuhannya ini pasti di pinggir-pinggir aja nih. Coba cek di depan lagi. Di depan sana. Iya. Yeah. Nah, mana Pin? Pengalaman kita. Ada yang lempar kan? Iya. Ada yang lempar, guys. Dari tadi suaranya, guys. Hah? Amat kah? Di sini lokasinya angker banget ya, guys ya. Nih kita makin di dalam ini, nah di dalam hutan. Siapa tahu aku ngedekot tadi, aduh. Siapa tahu aku jadi ajak aja tadi. Begini dalam hutannya takut banget aku. Buah semangka, buah kedondong. Weh yang nonton mau benjol kah kepalamu? Aku sudah di sini kenyamukan lah. Kalian enak nonton kami, aku kenyamukan di sini. Jangan lupa subscribe ya dan like dan pencet loncengnya sedikit aja. Tinggal pencet aja. Kan lu bayar. Ada kuning-kuning tuh. Ardan. Menurutku gak mungkin sih sampai sini. Jauh betul. Tuh ada jalan masuk. Mana? Sini kah? Iya. Ini dah. Oh, di sini kah? Iya. Oh, berarti kalau iya nih betulan nih. Coba cek aja nih. Berarti di sini nih. Di atas tuh gak mungkin kan? Betulan di sini kah? Iya, kalau enggak tadi dalam situ kulik aja gitu ya. Kita masukin nih. Iya. Ayo. Pin, aku loh belum pernah ke sini. Baru ini. Ini aman enggak, Pin? Aduh. Tapi kayak ada jalan motor. Oh, siapa tahu di sini-sini. Enggak ada. Wih. Anjir, apa di apa depan situ tuh? Burung mana? Oh iya, pain, sapi tuh pain, mundur pain. Kayaknya coba panggil. Tinggi besar putih tuh nah. Iya. Ayo pain, mundur aja pain. Enggak mungkin. Itu dia berdiri di situ. Ayo kita mundur. Ayo kita mundur. Mundur pain. Oh pain, bahaya pain.
aku udah tahu tuh binatang apa itu. Tapi aku penasaran. Bubuannya tuh bisa dalam sini. Wah, coba-cobanya. Tapi kayak ada yang menghalangi situ nah. Coba panggil-panggil. Weh. Weh, keluar sudah weh. Tuh. Bilang nyerah tuh, nyerah. Weh, aku nyerah weh. Keluar, keluar. Nah. Bukan, lain berarti sapi tuh. Ada angin, angin lagi. Iya kah? Eh, gimana tuh depan ini? Kalau ke sana kemana? Jauh kah? Jauh lagi tuh, masa bubannya sampai sini. Naik. Itu sudah makanya kasih tahu biar cepat. Anjir capek juga. Aku tuh fokusnya berat tadi. Iya kah? Iya. Nggak bohong. Betul. Tapi aku penasaran nih dalam sini. Ngeran. Tapi kita tadi kan di sana tuh. Iya. Masa dia sampai ke sini? Iya itu. Jauh juga. Betul kan? Iya. Masuknya aja kah? Belum ada muncul nih. Belum ada tanda-tanda opal. Iya, tapi dia tahu enggak ya, Den? Susah kayaknya, Den. Susah karena kan kita di tengah hutan. Iya. Tengah hutan. Dia. Tuh, guys, kalau lihat, guys, ini benar-benar tengah hutan, guys. Enggak ada siapa-siapa, cuy. Enggak ada kehidupan. Tuh. Kan kita cuma bertiga ya. Makanya. Ih, merinding dah udah. Jadi ini kita udah lama nunggunya nih. Nopal belum ada tanda-tanda cahayanya kan? Hampir setengah jam gitu di sini. Iya, hampir setengah jam, guys. Nih, kau lihat tuh. Belum ada tanda-tanda cahaya mereka kan? Tuh. Asli, guys, kiri kanan kosong. Mana? Kita. Kenapa kita terlalu dalam ya, Dani? Iya, benar. Eh, balik kok. Balik. Siapa tahu kan Bonopal nunggu. Iya, kita terlalu dalam ini. Iya. Sudah lama juga kita tadi nunggu sini. Eh, gimana kita masuk cabut kah? Ayo kita datangin mereka aja. Ayo sudah. Ada. Ayo kita keluar ya. Tapi kita sembunyi di area pinggir jalannya ya, aja mending. Di pinggir jalan aja. Ayo sudah, duluan, Bin. Ini jauh banget. Tahu enggak tadi pinggir jalan ini? Tapi luar lagi. Apa Pin? Wih, apa itu? Wih, bentar kutil anak Din. Pin, balik Pin. 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 Ke mana Din? Pin. Ke mana Din? Pin. 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 Ke mana tadi Din? Pin. Pin. Ke mana tadi Din lari Din? Sana kayaknya. Hah? Sana. Pin. Pin. Bah iya dah. Den. Pin. Pin. Langsung lari ke tadi Den. Iya langsung lari. Aduh. Ikutin anak lo tadi Den. Iya. Ambilkan aja ke dulu. Cari Pin aja. Cari Pin. Cari Pin ya. Pin. 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 Aduh kacau nih Den. Pin. Pin. Aduh. Siapa nih? Kalau kita cari nanti kita lagi tersesat nih, Den. Iya.